Beredar rekaman yang memperlihatkan senjata laras panjang yang telah dirakit. Senjata tersebut dapat dikontrol untuk berjalan hingga menembak sendiri. Senapan otomatis tersebut diduga dirakit langsung oleh pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 9 Januari 2023. Senapan otomatis tersebut tampak beroperasi di sekitar hutan. Dalam narasi unggahan disebutkan tentara Rusia merakit senapan otomatis. Senapan semacam itu diklaim mampu menghasilkan rentetan tembakan serta mengenai target secara akurat berkat penggerak yang dibuat dengan baik. Dan diketahui Rusia telah meningkatkan serangan kuat ke kota Soledar di timur Ukraina. Para pejabat di Kiev menyebut keadaan itu memaksa pasukan Ukraina untuk menghalau gelombang serangan yang dipimpin tentara bayaran Rusia atau grup Wagner. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!